Ryan. Dengan Ibu Berta. Oh, ya. Ya mesak ake sih, tapi lu yang mesak ake nih si Ayu kayak lo. Ayu siapa? Ayu Ting-Ting. Waduh, Ayu sing kasusnya lagi bumi banget neng TV. Jadi ini sih kui goro-goro kesalahan komunikasi, terus akhirnya pasiennya meninggal, terus keluarganya ra terima deh. Yuk dikunjoro. Sake banget ya, ceritanya piye tapi? Nggak ngerti. Ora. Pengen ngerti tak? Kayak lo. Ndiro? Kae. Oh iya. Kasus dugaan malapraktik ini bermula pada April 2010. Seorang pasien bernama Julia Francisca Makatei masuk ke rumah sakit Dr. RD Kandau, Manado, atas rujukan puskesmas. Julia didiagnosis akan melahirkan dan sudah dalam tahap persalinan kala 1. Awalnya dokter merencanakan proses persalinan akan dilakukan secara normal. Namun karena timbul tanda-tanda gawat janin, akhirnya diputuskan untuk melakukan operasi sesar. Namun pasca operasi, kondisi pasien memburuk, dan sekitar 20 menit kemudian pasien dinyatakan meninggal dunia. Atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas Dr. Dewa Ayu, Dr. Hendri Simajuntak, dan Dr. Hendi Siagian dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 10 bulan penjara. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematian pasien adalah karena emboli udara. Emboli udara adalah gelembung udara yang masuk ke pembuluh darah pasien, sehingga menyebabkan terhambatnya peredaran darah ke paru-paru dan jantung, dan akhirnya menyebabkan pasien meninggal dunia. Interpersonal antara dokter dengan pasien. Pengertian komunikasi interpersonal menurut Reitzman adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki ciri-ciri kedekatan antara pelaku, jumlah maksimal saluran komunikasi yang ada, serta cepatnya umpan balik. Sementara itu, menurut Joseph DeVito, komunikasi interpersonal adalah sebagai umpan balik yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk meningkatkan efektivitas pribadi dan antar pribadi. Umpan balik bersifat interpersonal, maka paling sedikit melibatkan dua orang.
Terdapat tiga perspektif komunikasi interpersonal menurut Riswandi. Perspektif yang pertama adalah perspektif proses pengembangannya. Komunikasi adalah suatu proses yang berkembang, yaitu dari yang bersifat impersonal berkembang menjadi interpersonal atau intim. Pada komunikasi yang bersifat impersonal, biasanya membicarakan masalah-masalah umum, seperti usia, pekerjaan, tempat tinggal. Sedangkan pada komunikasi yang bersifat interpersonal atau intim, biasanya membicarakan masalah-masalah yang lebih intim, lebih spesifik, seperti kebiasaan. Kedua adalah perspektif hubungan, di mana komunikasi itu terjadi di antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas, seperti antara bapak dengan anak. Ketiga adalah perspektif komponensional, di mana perspektif ini mengacu pada model komunikasi menurut Harold Laswell. Komponen-komponen yang ada dalam komunikasi adalah yang pertama pengirim penerima, yang kedua encoding decoding, ketiga pesan, empat saluran, lima gangguan, enam umpan balik, tujuh konteks, dan delapan bidang pengalaman, dan yang terakhir adalah efek. Pertama itu ada tentang empati sama sambung rasa. Empati ini dan juga belajar tentang banyak cara komunikasi dengan dokter dengan pasien. Tapi juga bukan soal penyakit aja, tapi soal misalnya lebih ke arah kejiwaan. Karena kalau cuma dikembangkan cara fisik aja, tapi kejiwaannya nggak, penyakit tuh bakal tetap muncul. Cara-cara juga anamnesis atau nggak cari informasi itu juga nggak sembarang. Ada teknik-tekniknya. Mulai dari kayak kenalan diri, terbuka dulu. Ya, terbuka dulu misalnya membiarkan pasiennya berpikir. Misalnya pasiennya, misalnya ceritanya apa yang ingin, barulah kita masuk dengan pertanyaan terlebih. Itu maksudnya untuk memperjelas istilahnya informasi yang kita gali. Sedangkan yang empati itu misalnya untuk sambung rasanya itu supaya pasiennya juga enjoy apa yang mereka rasain. Kita bisa misalnya juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan sebagai pasien, untuk punya apa yang hal buruk dari pasien, hal buruk atau apa itu juga punya cara sendiri. Kita nggak bisa jadi dokter cepat-cepat. Soalnya dari pertama emang gak jadi tentang sambung rasa. Ada tingkat dokternya mengatur tentang komunikasi antara si pasien, dan dokter dengan pasien, ataupun dokter dengan dokter. Makanya pada dalam kondisi tertentu untuk melaporkan suatu penyakit agar pasien itu tidak tahu. Misalnya kita ingin memberitahu dokter lain di depan pasien, kita menggunakan istilahnya terminologi kedokteran. Terminologi kedokteran itu menggunakan bahasa medis itu menggunakan bahasa untuk pengamaran keadaan normal, menggunakan bahasa Latin. Sedangkan untuk keadaan patologis atau suatu penyakit atau keadaan abnormal itu menggunakan bahasa Yunani. Itu kan sebenarnya komunikasi dan terminologi itu tentang bahasa. Sedangkan untuk pasien, kita nggak mungkin pakai terminologi kedokteran. Kita punya harus tahu bilang dulu adatnya seperti apa di tempat yang kita terjun itu. Apa, gimana misalnya perilaku garis besar pasien itu dari jika gerak-geriknya. Komunikasi sih kayak gitu. Kalau hal buruknya itu lebih ke arah misalnya kita nggak bisa ngasih tahunya juga secara cepat ceplos, karena itu pasti akan nyakitin banget. Kita makanya bisa dengan cara misalnya untuk terminologi itu kita bisa pakai dengan cara tapi yang istilah lain yang dimengerti oleh orang awam. Nah gitu Pi teorinya. Walah, teorinya ya banyak juga ya ternyata. Ya iyalah. Nah, terus contoh yang baik buat antara komunikasi dokter sama pasien itu kayak mana dia? Mau tahu? Banget. Lihat aja ke situ. Mana? Itu. Mana? Itu. Mana sih? Itu. Iya, jadi memang pada intinya antara dokter sama pasien itu paling utama adalah komunikasi. Yang pertama, kita sebenarnya memang sebagai dokter, komunikasi itu sudah diajarkan. Sejak kuliah itu menjadi suatu hal yang paling penting untuk penggalian informasi dalam rangka mencari diagnosis gitu ya. Nah, yang pertama memang seharusnya kita memang meminta izin kepada pasien untuk melakukan informasi sedetail-detailnya, karena terkadang memang membutuhkan informasi yang mungkin bersifat pribadi, dan itu memang diperlukan untuk
dapat mencapai suatu kesimpulan dari diagnosis. Jadi memang kita harus meminta izin dan juga di situ ada kesepakatan antara pasien dengan dokter bahwa memang pasiennya juga bersedia. Mungkin sudah pasti karena memang setiap penyakit atau mungkin terutama penyakit kronis ya tetap harus ada istilahnya dijelaskan kenapa bisa terjadi, penyebabnya, bagaimana bisa terjadi dan bagaimana cara mungkin cara mengatasinya sampai yang terakhir memang ibaratnya komplikasi terburuknya yang mungkin terjadi. Jadi pasien yang mengalami pun harus benar-benar tahu kondisinya secara keseluruhan, tidak hanya saat ini saja gitu. Ya memang pada dasarnya ada istilahnya prosedur tetap pada rumah sakit maupun tindakan-tindakan untuk dilakukan di kedokteran namanya informed consent ya. Jadi untuk tindakan-tindakan yang bersifat besar misalkan yang resikonya besar seperti operasi atau pemasangan saluran untuk makan kepada pasien dari hidung sampai lambung, kemudian untuk pemasangan yang sifatnya sangat invasif atau berisiko tinggi biasanya memang pakai informed consent. Tetapi terkadang untuk tindakan-tindakan yang bersifat emergency, misalkan pasien datang dalam keadaan yang sudah henti jantung itu istilahnya keadaan di mana jantung itu membutuhkan pertolongan segera, kita tidak mungkin melakukan informed consent yang seharusnya informed consent itu kan harus dijelaskan ya, ini harus begini akan dilakukan ini itu. Nah gitu. Nah mungkin keadaan darurat tertentu seperti salah satunya mungkin butuh resusitasi jantung paru yang harus segera dilakukan, itu mungkin pada akhirnya memang mungkin terkesan tidak ada informed consent karena memang harus dilakukan segera gitu. Jadi itu mungkin harus dipisahkan antara kok melakukan tindakan tanpa informed consent dan memang harus dilakukan karena kondisinya emergency. Nah itu yang harus diperhatikan oleh orang awam karena terkadang terus nanti jadi istilahnya sama dokternya jadi loh kenapa tidak ada persetujuan seperti itu, karena memang kita melihat kondisi juga. Jadi dulu kakakku sempat sakitnya itu udah berbulan-bulan. Nah akhirnya sama ibuku dibawa ke salah satu klinik yang ada di Magelang. Nah di sana dilakukan tes laboratorium. Ternyata tes lab itu dokternya bilang kalau kakakku tuh sakit hepatitis. Nah ibuku udah ditakut-takutin, pokoknya dokternya bilang semuanya harus disuntik dari anaknya kakakku dan ibuku, semuanya ada disuntik anti hepatitis. Tapi sama dokternya itu nggak dikasih obat, cuman nggak kunjung ada suatu perubahan sama ibuku. Akhirnya kakakku itu dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja. Nah di situ setelah dilakukan tes ternyata kakakku bukan sakit hepatitis, tapi dia sakit yang lain yang nggak separah hepatitis. Jadi di sini dokter yang dari Magelang ini salah kasih diagnosa, sama udah menakut-nakuti ibuku, dan sampai ibuku udah ya ampun gimana ya kayak gitu. Nah gimana coba, aku sebagai keluarganya juga udah takut banget kena itu, aku juga udah mau sampai suntik anti hepatitis. Gimana coba perasaan ibu? Gimana ibu? Dipakein yang buat mana itu ya, di leher itu. Terus dokter, kalau misalkan dokter sendiri sering memberikan rujukan untuk lebih baik ke rumah sakit atau memberikan obat gitu, sering dokter? Saya memberikan obat juga. Memberikan obat juga. Makanya kalau pasien malah senang di sini karena saya ada obatnya. Jadi sekalian. Kayak gitu. Tapi dokter ini nggak sering memberitahukan nggak efek dari obat itu atau apa kayak gitu, efeknya kalau misalkan nggak diobati atau apa kayak gitu? Dikatakan saya berikan 5 hari nanti udah berkurang, minta lagi seperti itu, jadi masih kurang. Dan ininya juga harus dipakai itu untuk membetulkan posisi sarafnya.
Tidurnya efektif enggak? Bisa tidur langsung lah, soal pikirannya kan tinggi. Tidurnya jam 10 nih, so merem jam 3 ya. Nah, ini jenengan nganu mawon. Soalnya nek HP ini saya eksentrisnya tak kono juga kerja. Nek saat ini bayar bayar, kayak saya marah ke kono pengawin. Jadi uang ini yang kita minum. Oh, berarti ya memang eksersis latihan. Nah, udah lihat topi itu yang ada di dunia nyata, itu keren loh ngambilnya candid-candid gitu. Iya, Pak. Iyalah. Bener. Nah, ini Gra, kamu mau tahu enggak teman-temanku punya analisis. Analisis apa? Ya, analisis tentang komunikasi antara dokter sama pasien. Mau lihat enggak? Mana? Bukti. Ayo, kita lihat. Bu.
Dalam komunikasi interpersonal antara dokter dengan pasien, di sini pasien bertindak sebagai komunikan dan juga dokter sebagai komunikator. Nah, ini dalam komunikasi yang terjalin interpersonal ini ada feedback dari pasien maupun dari dokter sehingga komunikasi ini selalu berjalan, selalu berkesinambungan. Dan kemudian pada komunikasi interpersonal antara dokter dengan pasien ini terdapat noise. Yang pertama noise yang terjadi pada dokter sendiri. Dokter sendiri itu dia mungkin kurang memberikan penjelasan atau menyampaikan tentang obat-obatnya, tentang efeknya, atau mungkin resiko-resiko yang akan dimiliki apabila pasien memutuskan untuk operasi atau untuk menerima obat dari dokter. Begitu juga dengan pasien, di dalam pasien juga terdapat noise, yaitu pasien kurang kritis akan suatu diagnosa dari dokter. Pasien hanya menerima. Komunikasi antara dokter dan pasien itu juga ada noise dari luar. Pertama itu noise karena keadaan yang darurat. Yang kedua itu pengaruh dari orang luar. Misalnya aja keluarga yang bilang gak usah ke dokter deh, kayak gitu. Terus untuk kasus dokter Ayu, itu komunikannya jelas dokter Ayu, komunikatornya keluarga pasien. Kenapa antara dokter Ayu dan keluarga pasien bisa dibilang kurang komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi? Itu karena ada dua noise, pertama dari luar dan kedua dari dalam. Yang dari luar itu karena keadaannya sangat emergensi. Jadi mungkin nggak ada komunikasi karena dokter Ayu masih ingin menyelamatkan pasiennya. Ada juga noise dari dalam, itu dari keluarga pasien. Jadi keluarga pasien kurang pengetahuan akan resiko-resiko yang terjadi. Juga ada persepsi yang salah, mengira bahwa dokter Ayu itu melakukan malpraktik. Oke, pada akhirnya komunikasi yang terjadi di antara dokter dan pasien yang telah ditemukan di lapangan berjalan dengan baik. Dokter tersebut mau terbuka dengan sang pasien. Jadi saat memberikan diagnosa, sang pasien merasa rileks dan santai dalam menerima diagnosa tersebut. Namun tidak dipungkiri juga jika di luar sana masih banyak dokter yang memiliki sikap tertutup. Artinya dia tidak mau terbuka dengan pasien dalam memberikan diagnosanya. Sehingga pada akhirnya nanti saat pasien mengalami resiko yang di luar dugaannya dia, pasien lebih cenderung untuk menyalahkan si dokter tersebut. Sehingga terjadi seperti kasus-kasus malpraktek seperti itu. Jadi kasus-kasus malpraktek tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara dokter dengan pasien. Pasien yang tidak mau terbuka pun juga dapat menyebabkan terjadinya malpraktek. Assalamualaikum. Jadi, Abby, kesimpulannya adalah? Serius dong, Pi. Yaudah deh, gue aja. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi yang dilakukan antara dokter dengan pasien merupakan komunikasi interpersonal. Nah, di mana itu ada komunikasi interpersonal yang gagal dan ada yang berhasil. Seperti contoh yang sudah kita tayangkan tadi. Kalau misalnya biar berhasil, gimana, Pi? Biar berhasil, caranya itu komunikasi antara dokter sama pasien itu harus saling berinteraksi dengan bagus. Harus saling aktif dong. Jadi, kita sebagai pasien jangan kelihatan bodoh-bodoh amat, oke? Jadi, pasien itu harus kritis, Grah. Dan dokter harus terbuka, seperti aku terbuka. Nah, tambahin lagi kalau pasien itu harus percaya sama dokternya. Ya. Kan kalau misalnya percaya kan pasti yakin tindakan yang dilakukan oleh dokter itu pasti tindakan yang terbaik. That's right. Pi, Epi, cantik gaweanmu, Pi. Makku nesu. Epi, cepat. Gitu. Duh, mesti tak boleh. Pindahnya apa? Yuk, hati-hati, Grah.